Baru-baru ini, tindakan pelakon Jasmine Suraya memuat naik satu gambar memaparkan sepasang kasut lelaki dan perempuan di laman Instagram miliknya menimbulkan tanda tanya dalam kalangan peminatnya. Bagaimanapun, Jasmine Suraya tidak mahu mengulas gambar berkenaan seolah-olah untuk pra perkahwinan tersebut. Dalam pada itu, pelakon drama Bidadari Salju itu meletakkan beberapa tanda pagar seperti menghitung hari untuk menamatkan zaman bujang. Namun, Jasmine dilihat tidak membuka ruangan komen bagi gambar tersebut sekaligus mencetuskan spekulasi dalam kalangan pengikut. Menerusi ruangan komen pada gambar Save the Date yang telah dimuat naik oleh Jasmine sebelum ini, rata-rata pengikutnya mengucapkan tahniah kepadanya. Bagaimanapun, pelakon berasal dari Kuching Sarawak tersebut tidak pernah terpalit kontroversi ataupun berkongsi secara terbuka mengenai kehidupan peribadi. Terdahulu, dia menarik perhatian netizen apabila menyatakan hasrat untuk mendalami agama Islam selepas sering menyertai majlis ilmu bersama rakan artis. Jika benar dakwaan tersebut, tanya diucapkan kepada Jasmine Suraya. Didoakan agar Jasmine Suraya sentiasa peroleh kebahagiaan di samping insan tersayang.